Hari ini saya ngajak untuk jalan-jalan ke Pantai Manikin di Kabupaten Kupang. Ini salah satu spotnya nih, yang tempat biasa dipakai buat foto-foto. Pantainya di sebelah sana. Nanti kita akan lihat pantainya di sebelah sana. Santi ada di Pantai Manikin. Ini tempat wisata ini dia buka jam 8 sampai jam 6 sore setiap hari. Jadi kalian jangan datang jam 5 pagi. Untuk apa juga datang jam 5 pagi? Pantai Manikin ini dia pantai terlalu indah dan pasirnya warna coklat. Tapi bukan coklat yang bisa dimakan itu ya, karena itu pasir. Nah, kalau kamu mau mandi di pantai juga bisa, atau jalan-jalan di pinggir pantai dengan kamu punya pasangan. Kalau yang jomblo nah, kamu jalan sendirian saja. Siapa tahu ya bisa ketemu pasangan di sini ya. Kamu itu bisa bersantai di area Pantai Manikin ini ya. Ada hutan bakau, ada pohon duri yang rindang yang bisa kalian berteduh di bawahnya. Juga ada pohon lontar yang orang bilang itu pohon sabuak. Nah, ini buah sabuak ini bisa dimakan. Kalau kamu mau ke sini bayar kartis itu 2000 untuk kamu yang sudah dewasa. Tapi untuk anak-anak 1000 rupiah. Nah, kalau kalian bawa kendaraan, kalau bawa sepeda motor 2000 dan kalau bawa mobil itu 4000. Kalau tidak bawa kendaraan berarti gratis, kan sana ada kendaraan. Nah. Kuliner juga sudah banyak. Ada jagung bakar, ada pisang gepe, ada air kelapa muda, dan semuanya itu bisa kamu nikmati. Tapi bayar, bukan gratis. Harganya terjangkau ya. Ya, seperti itu. Pantai Manikin ini ada di mana? Halo, selamat siang. Hai. Sering kesini ya di Pantai Manikin? Kali ini sih, kali pertamanya, Kak. Gimana menurutmu tempatnya? Tempatnya sih sebenarnya bagus kalau dikelola dengan benar sih. Ini ada view-view kayak apa ya? Seperti muara ya. Atau mungkin karena air lautnya jadi ada sedikit kan bakau di sini. Tapi kalau dikelola dengan bagus ya sih. Ada jualan makanan minuman enggak di sini? Ada sih, tapi memang enggak banyak. Apa karena mungkin pengunjungnya kurang banyak? Penjual kan tergantung dari konsumen yang datang. Harapannya pemerintah apa? Ya harapannya sih untuk pemerintah kalau ada tempat-tempat wisata yang memang menarik minatnya ini dikelola dengan benar sehingga itu menjadi pendapatan bukan hanya untuk kabupaten sendiri tapi juga untuk masyarakat sekitar. Promonya apa nih untuk teman-teman lainnya? Apa? Promonya apa untuk teman-teman lainnya? Promonya, kalian tuh nggak bakal dikatakan kalian sudah menginjak Kupang kalau kalian belum kesini. Nah, di mana nih? Manikin. Pantai Manikin ini ada di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Dan jaraknya dari kota Kupang hanya 13 km. Kalian yang tinggalnya di luar kota Kupang, masih datang dulu ke kota Kupang ya. Dan kalau mau sampai ke sini, kalian bisa pakai sepeda motor atau mobil. Tapi mau jalan kaki juga bisa kalau kalian sanggup ya. Dan akses jalannya sudah lumayan baik. Ayo buruan ke Pantai Manikin, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Besante.